Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di video open packing kali ini. Jadi seperti biasa, untuk open packing kali ini kita bakalan ngerusakin packing dari Eiger ya. Ini baru sampai tadi sih, ada 2 paket. Kita buka dulu yang ini ya, dengan pisau Eiger kita. Jadi paket ini dikirim dari Eiger menggunakan JNT ya. Kalau Eiger itu pasti ngirimnya pakai JNE dan itu cakep banget sih pengiriman. Dan ini pertama, ini tas yang ringkas banget sih coy. Gak bisa dilihat, ini tasnya berasa tipis sih ya, tapi memang kegunaannya ya untuk olahraga, untuk membawa barang-barang kecil yang gak terlalu besar. Dan ini tas Marmoset 10 liter ya, dan ini cukup besar juga untuk bawa-bawa barang seperti pakaian olahraga ataupun botol air dan sejenisnya lah kayak gitu. Tidak bisa bawa laptopnya kayaknya. Jadi Marmoset 10 liter ini adalah backpack berdesain simple yang dapat untuk digunakan beraktivitas sehari-hari. Jadi kompartemen utamanya itu dapat memuat buku dan barang bawaan harian lainnya. Jadi bisa buat bawa buku ya. Kalau yang nggak mau bawa banyak barang bisa pakai tas ini. Jadi dimensinya itu 22 x 14 x 39 cm. Kalau untuk materialnya itu polyester 300D. Jadi tas ini benar-benar cakep kalau kalian gunakan untuk jalan. Dari segi praktis, sangat praktis sekali ini paketnya coy. Oke, mantap. Oke, kita lanjut ke paket yang kedua karena datang sekaligus. Oke, paket yang kedua ini sepertinya ini adalah topi rimba, kalau biasa disebut topi rimba, tapi ini sebenarnya adalah Eiger civilian hat. Jadi Eiger ini fungsional dan nyaman. Jadi topi buket civilian melindungi Anda dari paparan sinar matahari saat Anda beraktivitas di luar ruangan. Terbuat dari bahan nilon 100% yang dilengkapi sistem ventilasi dengan teknologi laser cutting pada kedua sisinya. Jadi topi ini memberikan sirkulasi udara yang lebih baik ketika pakai dalam cuaca panas sekalipun. Jadi ini nih, ini di samping kiri kanan ada lubang udaranya supaya kalian nggak panas gitu ya. Kalau untuk fitur sih, tapi dengan model bucket ini disablon dengan logo Eiger dengan teknik high design density, high density. Jadi ada adjuster elastis pada bagian belakang, jadi gampang untuk mengukur atau sesuai kenyamanan kepala kalian masing-masing gitu loh. Jadi topi ini benar-benar direkomendasikan untuk kalian yang sering berkegiatan di lapangan atau outdoor. Tapi kalau dilihat dari futuristiknya atau estetik, ini cakep ya buat foto-foto retro seperti itu. Karena ada bagian talinya juga yang melindungi kalian supaya topinya nggak terbang kalau naik motor gitu. Jadi sistem ventilasi ini dibuat dengan menggunakan teknologi laser cutting. Jadi jangan takut untuk beredet ya. Biasa kan takut beredet gitu. Ini juga tropical fan, nggak terlalu panas. Buat kalian yang takut rambutnya botak ya kalau sering pakai topi ini, jangan takut karena ini sudah ada ventilasi supaya sirkulasi udara di kepala kalian tuh nyaman. Oke, mantap. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Mantap.